Selamat datang di part 2 Borong Mainan Alfamart bersama Jessica yang cantik ini. Yay! Jadi buat kalian yang belum nonton part 1-nya, ceritanya kemarin tuh Jessica ke Alfamart buat borong semua mainan di Alfamart, terus Jessica bikin videonya. Tapi karena video itu 18 menit, lama banget. Ya, seperti itu teman-teman. Dan ini adalah part 2-nya. Oke guys, selamat menonton. Oke guys, sekarang slime-nya udah habis, sekarang kita ke mainan berikutnya. Ini adalah bubble shots. Ini kayak tembakan balon gitu. Oh my god, lucu banget. Ayo kita buka. Aduh, ada baterainya enggak ya? Angkat tangannya. Ini tembakan kipas angin. Ini udah aku pasangin baterainya nih. Lucu. Jadi kalau dipencet dia bisa muter ke kipas anginnya. Sini ada ini sabunnya, kita masukin ke sini sabunnya. Belum kebuka. Kita masukin sini sabunnya. Udah, habis itu gitu kita tempel-tempelin. Habis itu kita pencet. Kok nggak ada apa-apanya sih? Coba kurang banyak kali ya? Mau lagi. Gede banget balonnya. Lagi. Lucu. Gede banget balonnya, aku suka. Bagus. Kayak gitu ya, bagus. Biasa kan balonnya sekecil upil ini, gede banget, aku suka. Main berikutnya, dia apa sih namanya, cat warna gitu. Jadi Jessica disuruh ngecat. Oh my god, Jessica pelukis disuruh ngecat. Pasti hasilnya bisa dipajang di Museum Rekor Dunia. Ini bentukannya kayak gini. Nah, kita buka guys. Ini seru banget sih, kita bisa ngecat bareng. Ayo, let's go, kita ngecat. Wow, dikasih ininya. Kasih contohnya, kasih ini buat ngecat. Dikasih kuasa ngecatnya. Ayo kita mulai ngecat. Gampang ini, jadinya pasti cantik banget ntar. Oke. Apa ini? Ih, lucu banget dikasih sendok kecil banget. Kita buka catnya. Tuh catnya kecil banget, lucu. Kita colok ini ting-tingnya, kita taruh di sini. Taruh air. Jadi seru banget sih, guys. Oh, tidak. Mukanya bukan warna pink ya? Aduh, kenapa mukanya aku kasih warna pink? Mukanya harusnya krem. Ya udahlah ya. Cita si Miminya lagi malu gitu, jadi mukanya warna pink. Oke. Udahlah, gak apa-apa lah. Bagus juga, biar anti mainstream. Kita buka warna hitam. Warna hitamnya kita kasih di kupingnya. Kuping. Jamur kuping. Habis itu kakinya warna hitam. Kenapa kakinya warna hitam? Kenapa kakinya nggak warna krem? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Duh guys, aku lapar nih, pengen makan. Kalian udah makan belum? Makan apa? Makan bakso. Tuh kan aku bisa ngeramal kalian habis makan bakso. Aku juga pengen makan bakso nih. Tangannya juga warna hitam. Makan dulu ya, aku lapar. Ini aku makan kentang balado pakai nasi. Enak banget. Hidungnya kita kasih hitam-hitam, matanya juga kita cat warna putih. Habis itu kita kasih bentol-bentolnya di badannya mininya. Mukanya aku kasih bentol juga lagi, salah. Ya udah hampir jadi guys. Hehe, mini aku udah jadi. Aku tau kan pasti tidak sabar untuk melihat hasilnya. 3, 9, 10. Bagus kan, lihat cantik banget mini aku, lihat. Nah ini lebih bagus daripada gambarnya nih aku punya, lihat tuh. Yang ini mah kurang bagus, bagusnya yang ini, ya kan? Tadeng! Aduh. Aku tahu kalian mau bilang ini bagus banget. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Mainan berikutnya, ini dia, ini
aku nggak tahu ini binatang apa, sapi, kuda atau anjing, kucing, aku juga nggak tahu, atau kura-kura juga nggak tahu. Pokoknya dia ini, oh bisa jadi kunciran rambut katanya. Oke kita buka. Jadi ini adalah binatang. Wow, ini dia, dia bisa. Wow, keren juga. Wow, ini lucu banget guys. Jadi dia katanya bisa buat apapun, bisa buat gelang juga kali ya. Coba kita lihat ya. Ah, bisa buat gelang guys, lihat deh. Ini lucu banget. Abis itu bisa buat kunciran juga. Kita coba ya. Wah, bisa. Wow, keren keren keren. Ini katanya bisa nempel dimanapun. Lucu lucu ini, lucu. Jadi bisa kayak bisa buat gantungan kunci dan segala macamnya ini. Multifungsi. Oke guys, ayo kita kasih nama dia. Siapa ya? Kamu maunya namanya siapa? Sariwangi. Sariwangi. Mainan berikutnya. Ini apa ini? Wobble wobble wobble. Ini apa sih? Lucu banget sih. Ya, jadi dia kotak tuh sisinya kayak ada banyak gitu loh. Kayak beda-beda gitu. Ayo kita buka. Kayaknya dia bisa gerak-gerak gitu deh. Kayak binatang gitu. Ini sisinya, lihat sisinya kayak gini. Dikasih baterainya guys. Aku dapet ini, siapa namanya ini? Brown Chick. Oke guys, ini si Wobble udah aku kasih pasang baterai, sekarang ayo kita coba. Ini katanya keteknya bisa dibuka. Oh iya, keteknya bisa dibuka, lihat deh. Ting. Jadi kayak gini dia. Ding-ding-ding. Ayo kita coba ya. Na 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 na. Hi guys. Lucu banget. Katanya dia bisa putar. Wow wow wow. Begitu ya. Dah. Dadah. Ya. Dah pergi sana. Next kita ada ini. Dinosaurus gila lagi. Kalau yang tadi kalau dipencet dia gubrak gitu. Tapi kalau yang ini kayaknya kita harus kayak apa namanya? Ya udah lihat aja ntar dulu lah. Kita buka dulu. Ini petukannya kayak gini. Crazy Dinosaurus. Wow. Wow. Wah ini kayak keras banget. Terus kita dikasih ginian guys nih. Ini dikasih buat korek hidung. Gak ada yang bercanda, ini buat ini. Oke, jadi dalam disini ada tulisan dig it out. Jadi kayak disuruh buka lah pokoknya tuh. Wah ini bakal butuh 350 tahun nih buat keluarin ininya nih. Aduh susah ini. Gimana caranya? Coba kita buka di tembok. Guys, ini bener-bener ya, bukanya susah banget. Ini Jessica lagi korek-korekin ini si telur gila. Walaupun akan memakan proses yang panjang, tapi kita harus sabar. Karena orang sabar disayang Tuhan. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Nah, susah banget sih, ayo cepetan dong. Karena orang sabar disayang. Kenapa sih dia gak mau kebuka? Sabar besar Tuhan. Aduh kena mataku. Aduh ini gak bisa kebuka guys. Capek aku. Gak bisa. Ini aku udah korek-korek dia dari tadi dan kalian lihat ini baru kebuka segitu lihat. Susah. 3.000 tahun kemudian. Oh enggak, jadi setelah sekian lama. Akhirnya Jessica berhasil membuka. Tada. Mana isinya? Isinya mana? Jujur ini gak cocok banget buat orang yang gak sabaran. Dinosaurusnya masih nyangkut di dalam, gak bisa dibuka. Jujur ya teman-teman, Jessica udah pasrah banget. Ayo ini kita celupin ke air aja, aku udah capek banget. Siapa tahu dia bisa kayak kira suaranya gitu lo liat deh. Kalian denger gak? Ih. Apa itu? Kita masuk satu lagi nya karena aku enggak tahu dia di mana ya. Ih. Serem banget suaranya. Aku bener-bener enggak tahu dinosaurusnya di mana, jadi udah kita tenggelamin sini sampai dia bener-bener keluar dari situ. Ih, kerennya bisa kayak blebok-blebok gitu dia. Tuh tambahin air lagi. Oke guys, sepertinya ini ada perkembangan. Sekarang kita coba ya, buka ya. Belum bisa dibuka juga.
bener-bener ini sih udah bisa dipotek, tapi dia nggak tahu kemana, dalam mainannya di mana, kasih tahu dong. Ini aku nggak tahu mainannya di mana, guys. Jangan-jangan dia lupa masukin mainannya lagi. Oh my god, udah ketemu, guys. Astaga, ini isinya tengkorak dinosaurus. Ya ampun, setengah mati buat cari kamu, lihat dapat begini, guys. Astaga, tapi lucu sih, nggak apa-apa. Ya udah, ini perjuangan untuk mendapatkan dia. Aku pajang tadi sih. Oke, guys, mainan berikutnya ini adalah lemon soda mainan gitu. Aku juga nggak tahu apa, tapi kita langsung buka aja biar kita tahu ini apa. Wow, nih kita buka. Bentuknya sih kayak ini ya, apa kayak soda gitu. Oh iya, memang soda. Wow, apa ini? Jadi isinya ada kayak giniannya, guys, sama ada ini si Coca-Colanya. Jadi ini kita buka dulu. Oh, dikasih stiker. Oh, ini ada petunjuknya. Petunjuknya, guys. Jadi kayak kita harus kayak buka. Kita harus buka ini apa ini dalam ini gitu. Oh, ini harus main sama teman-teman. Aku nggak punya teman, gimana dong? Nah, udahlah, kita main sendiri aja. Stikernya tempelin ke lemon sodanya. Ding 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 ding. Cih. Oke, sekarang cara mainnya adalah maksudnya, oke, jadi katanya disuruh begini. Gimana sih maksudnya? Yang pertama kita disuruh tekan ini, guys. Ini ke sini katanya. Tahu enggak, ngerti juga aku. Oh, udah ketekan. Oh, jadi kayak masuk gitu ke dalam. Habis itu tuang air sebatas lubang. Disuruh tuang air. Putar. Terus disuruh putar. Kalian lihat gak barusan? Nih guys, sih kalau diputer dia kayak keluar air gitu nih. Wah, kayak gitu, keren banget. Lucu ini, yang lemon soda lucu, kayak bikin kaget gitu kalau kalian main sama teman-teman. Mainan berikutnya ini adalah House of House Pets Pet Carrier. Ini lucu banget sih, kayak tempat binatang gitu, kayak kandang. Oh, kandang binatang. Ting 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 ting. Lucu banget tempatnya, warna-warni, aku suka. Kita buka dan kita lihat kita dapat apa. Kayak kandang beneran. Ih, lucu banget. Kita buka ya, apa yang kita dapat. Ding ding ding. Aku belum lihat, apa itu isinya. Gimana sih bukanya? Apa ini isinya? Aku gak mau lihat dulu, kalian lihat duluan. Oke, aku tebak isinya kelinci. Enggak mau, aku tebak isinya badak. Apakah ini badak? Wow, lucu banget. Ini siapa sih namanya, lupa. Aku tiba-tiba gak, oh, gajah. Lihat, mukanya imut banget, kayak pengen ditonjok gitu loh. Lucu banget kamu. Kayak mukanya lucu gitu, ya ampun. Palanya bisa diputer gak sih, coba. Palanya bisa diputer. Ih, lucu banget. Oh, ini dikasih lihat nih, ada berbagai macam binatang di dalamnya. Tuh, kayak kalian bisa kumpulin binatangnya. Tuh, banyak banget. Ih, lucu. Oh, bisa berubah warnanya. Pakai air es. Oke, guys, ini aku udah ada air dingin. Sekarang kita celupin si dia ke dalam sini. Satu, dua, tiga. Mana kok dia gak berubah warna sih? Kok gak berubah warna dia? Mana kok gak berubah warna? Oke, sejujurnya aku udah celupin dia lama banget, tapi dia nggak ada berubah warnanya. Apa yang berubah warnanya? Apa mata aku yang salah ya? Coba menurut kalian berubah nggak sih? Kayak sama-sama aja, tadi bentukannya kayak gini ya. Apa yang berubah? Tapi aku jadi kepo, apa sih yang berubah, guys? Kok aku nggak berasa berubah ya warnanya? Ah, nggak tahu lah. Udah, kita ganti mainan aja, yuk. Oke, guys, mainan terakhir kita pada hari ini. Dadeng! Warna pink. Jadi dia bentuknya kayak gini, pearly pearl, tuh. Dia bisa koleksi banyak juga di situ. Dan ayo kita buka. Wow. Jadi kita buka. Apa itu isinya? Lucu banget. Apa ini, kelinci? Kayak kuda mukanya. Oke, guys, jadi segitu aja video Jessica untuk hari ini. Terima kasih, guys, sudah nonton. Jangan lupa untuk komen kalau mau Jessica bikin video apa lagi abis ini. Bye, guys. Thank you for watching.